Okey, assalamualaikum. Untuk hari ini, cikgu ada tugasan di luar. Jadi kamu kena tonton video ni dan salin dalam buku nota 1 lah. Buku nota 2, kumpulkan, nanti letak atas meja cikgu berserta dengan buku aktiviti A dan B. Biar cikgu simpan supaya nanti tak ada alasan tertinggal lah, terlupa lah. Okey, mudah lagi cikgu nak uruskan nanti kalau dekat cikgu lah. Yang penting buku aktiviti tu, buku A dengan buku B mesti bertulis nama kamu. Okey, hari ni kita belajar dulu kemahiran proses sains. Ya. Yang tu yang kamu dah belajar dari tahun 4, tahun 5, tahun 6 kena belajar. Kenapa perlu belajar? Sebab untuk sains kita ada amali. Untuk ada amali tu kamu kena tahu macam mana step dia kita buat kemahiran proses sains daripada tajuk dia, daripada kita punya apa bahan-bahan dia, lepas tu kita buat eksperimen apa hasil dia. Jadi daripada eksperimen tu kita tahu apa yang kita nak kena pasti, macam mana dia punya hasil dia. Okey, seperti biasa tulis dulu hari. Okey, tarikh hari ni 18 Mac 2024. Okey, tajuk kemahiran proses sains. Okey, ingat garis lurus. Okey. Untuk penggunaan buku panjang, buku nota tu, kamu, cikgu suka kamu menggunakan pen warna-warni ke, pensel warna-warni ke, pen magic tak nak nanti tembus. Pen yang tak boleh bila kita tulis dia tak tembus di belakang. Kenapa cikgu suka warna-warni? Sebab kamu nampak nota cikgu pun warna-warni kan. Bila nota kita warna-warni tu, kita lagi seronok untuk membaca semula. Kalau guna pensel tak menarik, betul? Okay, untuk buku panjang sahaja dibenarkan membawa pen atau pensel warna supaya nampak nota tu lebih menarik lah. Kalau guna pensel tak menarik. Okay, apa yang perlu tahu dalam kemahiran proses sains adalah macam mana kita nak tahu boleh ubah tujuan, hipotesis, pola atau corak. Itu yang penting, inference. Dah belajar dah, tapi seperti biasalah kamu tu tak ingat. Okey, yang pertama, bila diberi soalan kertas 2. Kertas 2 bahagian C dalam UASA ataupun UPSA, dia ada bahagian C 1-2 soalan. Yang itu kena skor. Markahnya 6. Senang sebenarnya kalau faham macam mana kita nak cari berdasarkan gambar ataupun jadual. Okey, tapi ini perlu tahu dan perlu hafal. Yang pertama, pemboleh ubah. Boleh ubah. Pemboleh ubah ada 3. Yang pertama, dimanipulasi. Yang kedua, bergerak balas. Yang ketiga, dimalarkan. Pemboleh ubah ada 3. Okey, ada 3. Okey, apa maksud pemboleh ubah dimanipulasi? Pemboleh ubah bermanipulasi ni adalah benda yang berbeza. Benda yang berbeza. Mana tak sama bahagian objek A dengan objek B, kita tengok apa berbeza dia. Dia kadang-kadang ada parameter. Parameter tu apa? Jenis, size, jisim, itu kita panggil parameter. Apa dia? Saiz guli, jisim guli, apa lagi? Bentuk guli, bentuk bola, dia macam tu. Kita panggil parameter tu adalah dia punya depan dia tu untuk melengkapkan pemboleh ubah dimanipulasi supaya kita tahu apa yang berbeza antara objek A dan objek B. Itu dimaksud dimanipulasi. Dimanipulasi kita cari apa yang berbeza antara gambar ataupun di dalam jadual. Nanti cikgu beritahu. Dah kamu tulis saja. Dimanipulasi benda yang berbeza. Bergerak balas hasil dia. Hasil eksperimen.
hasil dia. Kita dah buat uji kaji semua, apa yang jadi? Itu bergerak, balas. Kalau dimalarkan pula, benda yang sama. Objek A dengan objek B, apa yang sama? Biasanya apa yang dimalarkan tu dah bagi dalam tajuk. Sebelum gambar tu, sebelum jadual, kita boleh, dia dah dinyatakan apa yang sama. Biasanya kuantiti air, apa lagi, boleh dikatakan jenis bekas, kalau dia sama. Jadi yang perlu kamu tahu, pemboleh ubah dimanipulasi adalah benda yang berbeza. Antara A dengan B, apa yang berbeza? Biasanya saiz, jisim, bentuk, ketinggian, keluasan, itu yang berbeza. Kalau bergerak balas, setelah kita buat eksperimen, hasil dia tu, apa hasil dia? Span yang cepat menyerap ke, menyerap air ke, air paling banyak kurang ke, air tersejat ke, itu hasil dia. Itu bergerak balas. Dimalarkan benda yang sama, A dengan B dia sama, apa kata misi sama, kuantiti air, jenis bekas, itu dimalarkan. Okay, yang seterusnya apa yang perlu kamu tahu adalah tujuan. Tujuan, macam mana nak jawab tujuan? Tujuan kena hafal ni. Untuk menyiasat hubungan antara apa maksud umha? Untuk uyu, untuk m menyiasat, h hubungan, a antara. Kamu tahulah umha, datanglah umha untuk umha untuk menyiasat hubungan antara. Okey, untuk antara siapa? Okey, mula-mula kita kena tulis dulu pemboleh ubah. Jangan kamu tulis pemboleh ubah pula. Pemboleh ubah ni kamu kena cari, sebab tu dia warna hijau. Pemboleh ubah dimanipulasi. Dimanipulasi dengan warna purple tu wajib tulis. Warna hijau tu perlu cari. Kita dah belajar atas tu pemboleh ubah tu apa dia, berdasarkan gambar yang diberi ke, jadual yang diberi ke. Nanti bila jumpa seorang nanti baru kita nampak. Dengan pemboleh ubah bergerak balas, dia mesti dimanipulasi dulu, baru bergerak balas. Kita kena tahu dulu apa yang berbeza, baru kita boleh hubungkan dengan apa hasil dia. Maknanya hasil tu mesti duduk di belakang. Sebab kita buat dulu, baru dapat hasil. Jangan hasil tu duduk depan pula. Hasil tu mesti duduk belakang. Jadi kalau dia kata, apakah tujuan? Apakah tujuan eksperimen itu? Untuk menyiasat hubungan antara siapa yang berbeza dengan apa hasil dia. Itu tujuan. Okay, next yang paling senang, pola. Pola atau corak. Kalau dia kata apakah pola, apakah corak, tak perlu jawab panjang-panjang. Tulis je menaik atau meningkat, menurun atau berkurang. Tenang, ikutlah, ikut dia punya apa, imbuhan, senang. Bertambah, ikut imbuhan. Kalau yang pertama guna M, yang bawah tu pun guna M. Dia tak boleh menaik, berkurang. Biasakan menaik, menurun. Bertambah, berkurang. Pilih salah satu. Jadi bila soalan tu minta pola atau corak, jawapan satu je. Tak ada, tak payah ayat tu panjang. Panjang, ambil menaik atau bertambah, menurun atau berkurang. Imbuhan tu kena sama. Kalau depan tu M, belakang tu pun M. Depan tu B, belakang tu pun kena B. Tu kena tahulah. Okay, itu dah, ni kita berdasarkan nombor yang diberi. Nanti kita tengok. Jadi jangan salah-salah lagi. Pola atau corak ni yang paling senang dapat satu markah.
Okey. Kemudian seterusnya adalah hubungan. Hipotesis. Kesimpulan. Kalau kamu jumpa apakah hubungan, apakah hipotesis, apakah kesimpulan, jawapannya satu je, tak payah pening-pening kepala. Okey, seperti yang tujuan hafal, yang purple tu hafal. Semakin. Bawah dia pun semakin. Dia ada dua ayat. Okey. Cikgu warnakan merah lah. Semakin, belakang semakin kita tulis pola. Pola yang mana? Kamu kena pilih lah, menaik ke, menurun ke, bertambah ke, berkurang. Itu pola. Okey. Lepas tu seperti tujuan, mesti tulis dulu pemboleh ubah. Pemboleh ubah di manipulasi. Jangan salin pemboleh ubah di manipulasi pula. Warna hijau ni kena cari dalam gambar ataupun dalam jadual. Kalau atas pemboleh ubah di manipulasi, bawah pemboleh ubah bergerak balas. Ini koma. Di ayat yang pertama, semakin pola tu pemboleh ubah dimanipulasi, semakin pola tu pemboleh ubah bergerak balas. Ini kalau ditanya hubungan, hipotesis atau kesimpulan. Okay, last. Inference. Inference ni ataupun kita panggil sebab kenapa. Kenapa. Inference tu adalah kenapa. Nyatakan inference kamu. Contohnya dia bagi gambar pokok. Tiba-tiba pokok tu bergerak ke arah kiri. Okay. Dia kata apa alasan kamu. Kamu jawab pucuk bergerak balas terhadap cahaya matahari. Jadi kenapa? Itu pemerhatian, sorry. Pemerhatian, pemerhatian dulu. Pemerhatian dulu. Pemerhatian. Kalau ditanya pasal pemerhatian, maknanya kita kena jawab menggunakan organ diri kita. Mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Maknanya kita nampak guna mata, kita dengar guna telinga, kita rasa guna lidah, kita sentuh menggunakan kulit. Itu pemerhatian, apa yang kita nampak. Contohnya apa nak cakap, pokok dekat padang tu, sekarang ni kamu tengok dia bergerak ke arah mana. Jadi pokok akan tumbuh tegak ke atas. Itu pemerhatian. Pokok akan tumbuh tegak ke atas. Itu pemerhatian. Sebab kamu nampak dia tegak ke atas. Betul? Itu pemerhatian. Makna kita tulis apa yang kita nampak dengan mata kasar. Tapi kalau inference ataupun sebab, kenapa dia tegak ke atas, kenapa dia tak condong ke kiri ke, condong ke kanan ke. Itu sebab. Inference ni kita kena jawab berdasarkan konsep sign kamu dah belajar. Kenapa pokok tu tumbuh tegak ke atas? Sebab pokok tu bertindak balas terhadap cahaya matahari. Cahaya matahari duduk kat mana? Atas. Sebab tu dia tegak, tumbuh tegak ke atas. Okey. Jadi kamu kena tahu beza pemerhatian dan inference. Pemerhatian kita nampak dengan mata kasar. Kita nampak pokok tu tumbuh tegak. Pokok tu layu. Kita nampak. Lagi apa lagi? Contohnya kereta tu laju. Okay, itu pemerhatian sebab kita boleh nampak. Tapi inference ni kita kena jawab berdasarkan konsep sains. Kenapa pokok tu tumbuh tegak? Sebab pokok tu bertindak balas terhadap cahaya matahari. Cahaya matahari tu duduk di atas, sebab tu dia terus tegak. Kenapa pokok tu layu? Dia akan beritahu sebab-sebab kenapa. Biasanya pokok tak layu, pokok tu layu sebab apa? Tidak disiram dengan air ataupun tidak mendapat udara, iaitu karbon dioksida. Itu sebab dia. Inference, kenapa, why. Jadi inference tak boleh jawab kita nampak dia. Maknanya inference tu kenapa dia berlaku macam tu. Itu maksud inference.
Okey. Jadi yang ini, kamu salin lawa-lawa dalam buku panjang tu. Okey. Bila dah buat macam ni, ini kena tahulah warna purple tu. Yang ni, warna purple ni kena hafal. Warna hijau tu kena cari. Okey. Barulah ambil kertas yang pertama berdasarkan magnet. Ni tampal ya, ada dua helai kertas. Potonglah cantik-cantik. Biar dia tampal tu jangan melebihi buku panjang. Cikgu tak nak lipat. Cikgu tak suka lipat. Cikgu dah bagi benda tu ada lebih tepi tu, guntinglah cantik-cantik. Ataupun potonglah macam mana pun. Sebab tu kena bawa gunting. Sebab memang saya ni banyak aktiviti menampal. Okay, nombor dua ni adalah jenis magnet. Okay, kita tengok dekat sini. Dia beri gambar, dia beri jadual. Kalau dia beri jadual, sangatlah senang. Sebab pemboleh ubah dimanipulasi mesti berada di paling atas. Pemboleh ubah bergerak balas mesti duduk di bawah. Sebab dimanipulasi kita jumpa dahulu baru bergerak balas. Sebab kita tahu apa yang berbeza dulu. Dah tahu apa yang berbeza, baru kita boleh buat eksperimen dan dapat hasilnya. Hasil tu mesti duduk di bawah. Kalau diberi jadual, yang ini pemboleh ubah. Di manipulasi. Kalau yang bawah, dia adalah pemboleh ubah bergerak balas. Kita kena tahu dulu. Atas tu kita kena tahu sebab kita nampak dulu. Tapi yang bawah tu setelah habis eksperimen baru kita tahu. Tetapi cikgu dah kata tadi dah, untuk pemboleh ubah dimanipulasi, kita tak boleh ambil terus ambil magnet. Kau jangan ambil yang belah sini pula. Belah sini jangan ambil. Belah sini yang ada nombor ni jangan ambil. Pemboleh ubah mestilah pada perkataan yang dihitamkan. Ni dan ini. Ambil penuh-penuh, jangan ambil skorek-skorek. Benda dah bagi, ambil je. Okey. Tetapi kita tak boleh panggil magnet saja. Cuba kamu tengok gambar. Apa yang berbeza magnet tu? Dia tak boleh sebut magnet sahaja. Tapi kita kena sebut apa magnet. Bolehkah kita kata jisim? Ada tak dia tunjuk berat? Tak ada. Jadi kita tak boleh tunjuk tulis depan dia jisim magnet. Tapi apa yang berbeza antara magnet P, Q dan R? Kita boleh sebut saiz magnet ataupun jenis magnet. Itulah pemboleh ubah dimanipulasi. Sebab yang berbeza saiz. Ada bosar, ada bulat, ada bentuk ladam ataupun jenis ladam, jenis macam tu berbeza. Jadi mesti ada parameter. Parameter tu adalah saiz ke, jenis ke, jisim ke, bergantung kepada gambar ataupun soalan. Dia tak boleh sebut magnet saja. Apa yang berbeza magnet tu? Kena tahu saiz atau jisim. Jenis. Jisim tu berat. Okey. Pemboleh ubah bergerak balas, apa hasil dia kita nak tahu? Bilangan krip kertas yang dapat ditarik. Okey, itu dia. Hasil mesti di bawah. Yang atas tu mesti dimanipulasi. Tapi dengan syarat, dia mesti ada parameter depan dia. Saiz ke, jisim ke, bentuk ke, jenis ke. Itu kena tak ada. Okey, ni buatlah. Magnet mana yang paling kuat? Senang. Bulatkan. Markah dia berapa? 1. Bila markah dia 1, bulatkan 1 sahaja. Kalau markah dia 2, baru bulatkan 2. Jawapan ikut markah. 1 markah, 1 jawapan. 2 markah, 2 jawapan. Okey, beri alasan. Kenapa kamu kata yang tu paling kuat? Kita tengoklah gambar ataupun kita tengoklah dalam jadual. Kenapa magnet tu dia tarik paling banyak? Bagi jawapan dulu. Dia paling kuat. Kenapa? Kamu tengok mana klip kertas yang paling banyak dapat ditarik. Q. Sebab dia 11, yang lain 7 dengan 5. Jadi kenapa Q tu dia paling banyak dapat tarik bilangan klip kertas? Kenapa? Kamu tengoklah bentuk dia macam mana.
Ni kena fikir sikit. Cikgu nak kamu fikir, kenapa magnet Q tu lagi banyak ditarik berbanding P dan R? Okey, ha, ni dah belajar tahun 3 magnet ni. Apabila sesuatu magnet didekatkan, dia dah beri dah. S ni apa? S ni. Ha, dia punya kutub. Ini south. South. South tu apa? Selatan. Selatan. Jadi magnet ni, dia kalau berjumpa dengan berlainan kutub, adakah dia akan menarik atau adakah dia akan tertolak? Itu je jawapan kamu. Apa yang akan berlaku jika kedua-dua magnet itu didekatkan? Kalau dia sama kutub, apa akan berlaku? Kalau dia berlainan kutub, apa yang akan berlaku? Itu je jawab. Satu markah je, tenang je. Dan bawah ni, penyataan di bawah adalah mengenai bahan magnet. Bahan magnet ialah bahan yang boleh ditarik oleh magnet. Jadi berikan satu contoh apa itu bahan magnet yang boleh ditarik oleh magnet. Jenis yang macam mana bahan tu? Okay? Jadi buat tu dulu. Nanti kita jumpa hari Jumaat, kita tambahkan lagi pengetahuan kamu macam mana kita nak menjawab soalan kemahiran proses sain. Yang penting, yang ini kena tahu, kena ingat. Mesti ada dalam buku mula-mula. Cikgu tahu hari Jumaat, mesti ada yang ini. Dalam muka depan sekali mesti ada. Kalau boleh cantik-cantik macam ni, warna-warni pun tak apa. Okay? Tambah sikitlah pemerhatian ni. Pemerhatian ni, apa yang diperhatikan oleh organ deria. Kalau inferen ni, konsep sain. Kenapa? Why? 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 Ikut konsep sain. Kenapa pokok tu tumbuh tegak? Sebab pucuk bergerak balas terhadap cahaya matahari. Tu contoh eh. Okay, ini saja. Kalau dah siap boleh kumpulkan. Kalau tak siap, bawa hari Jumaat lah. Okay, nanti kumpulkan, asingkan buku yang kosong tu satu bahagian. Yang buku yang tulis ni dah siap satu bahagian. Buku PBDA 1, PBDB 1. Jangan campur-campurkan. Pastikan nama tu bertulis, nanti letak atas meja cikgu. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.